full. Oke, ini dia. Wih. Oke, berhasil guys untuk damage-nya. Jadi one hit kill ya. Oke, berhasil cuy. Oke, gak ada yang tahu guys. Apakah? Assalamualaikum guys, selamat datang kembali lagi bersama gue Rekobo guys. Di video kali ini kita akan mengupdate game Bleed Soul Tide, atau dalam gamenya lagi yaitu adalah Kosen Fighter, yang udah ganti judul. Atau ya, kemarin itu apa ya namanya, lupa gue. Soul Samurai kalau gak salah. Karena ini pakai yang Kosen Fighter. Kemarin itu kalau gak salah banyak bug banget gamenya guys, overclock atau apapun itu. Dan ini udah nggak overclock lagi kalau nggak salah. Dan kita lihat versi sekarang itu 1.1.10 kayaknya sama aja deh. Tapi kayaknya update guys. Soalnya ukurannya menambah jadi 815 MB. Dan untuk dari fitur modnya itulah DMP yang digandakan dan defense yang digandakan. Dan juga kita akan mereview juga dari gamenya lagi. Di sini guys ya, aku punya sekitar 29 mau menuju 30.000 karena gua mau gacha hero SS di sini. Cuma di sini malah tidak ada muncul ya. Ini apalagi nih, hero apa ini guys? Aneh-aneh aja teman-teman. Karena game ini udah dead game dan ini guys gua main di server 1. Kemudian gua uninstall gara-gara ngebug mulu gitu kan. Jadi males gitu. Kayak coba kita lihat apa aja yang baru gitu. Kayaknya sama aja guys, nggak ada yang baru. Kayak tag lamp. Lumayan dapat tiket ininya. Kita lihat quest-questnya dulu coba. Sempat tau dapat hadiah lagi giok-giok gitu guys. Lumayan kita dapat 30 karena bener-bener gue pengen guys ya hero SS di sini ya. Misalnya kayak gini atau kayak gitu di partner ya. Kita lihat guys. Wah. Ada hero baru guys, kita pusat dulu guys. Sasabi kayak oke, dapat hero S terbaru. Ah, karena S-nya biasa aja kayak. Karena gue pengen dapat hero S ini ya, seperti Neile to Odomesic Walk. Wih, gede banget ya senjatanya. Jadi ini kuda gitu. Kemudian ada Olkikyora, manusia kekelawar atau Batman. Kemudian ada Aizen. Oh, ini GG coy. Ini GG, bro. Oke, apalagi ya. Kita review modnya dulu atau gacha dulu guys. Kita coba gacha bentar. Kita akan gacha limited fatal support abara ranger genji. Kita coba gacha dulu guys, siapa tahu dapat, siapa tahu gitu kan, gak ada yang tahu gitu. Oke, gak ada yang tahu guys. Dapatkah? Ini dapat, ini udah dapat ya. Isi nano ini udah dapat gua. Yah, dapat doang. Lagi yuk. Yuk dapat yuk. Kalau bisa warna merah gitu. Ya, dapatnya emas. Oke, dapat dia lagi Kisemugarai. Oke, enggak apa-apa, guys. Sekarang kita akan mereview modnya dulu, teman-teman, apakah berhasil, dan kita coba untuk di mana, guys? Benar, kita akan coba di arena. Biarin ke Bennett juga, guys. Emang gue takut gitu, anjay. Sekarang kita melawan ini tadi ya, kita udah dapatkan. Kita coba let's go, apakah berhasil atau tidak. Karena kita harus upgrade juga hero-nya biar apa ya, meningkat gitu guys. Defense dan damage-nya digerakkan. Oke, kita full out aja ya, biar cepet. Full. Oke, ini dia. Wih. Oke, berhasil guys untuk damage-nya. Jadi one hit kill ya. Oke, berhasil cuy. Oke, makin worth aja nih. Makin worth aja nih. Tidi. Oke, udah berhasil ya. Nice. Sekali lagi ya, mungkin sekali lagi ya. Mungkin biarkan jelas dan ingat gitu. Oke, kita lihat lagi guys, lanjut lagi guys. Siapa tahu dapatnya. Baik mana, apakah dia berhasil atau tidak, atau tidak, atau tidak. Oke, let's go. Mana nih? Lagi yuk. Oke. Kalau kemarin guys, kita apa ya? Gak berhasil ya kemarin ya. Sekarang udah berhasil guys, mantap.
Oke, skill. Berhasil teman-teman. Oke guys, sekarang kita coba langsung. Di mana lagi kalau bukan di arena ya? Ih, oh itu masih 3 aja ya? Jangan-jangan nggak jalan lagi nih? Ntar guys, kayak ada yang aneh ya, ada janggal. Kita coba bentar-bentar ya. Tuh ininya masih bintang 3. Oh ininya guys, belum pindah. Maklum. Gue udah lupa nggak main. Oh ya, gue udah level 50 ya. Oke, sekarang kita langsung guys di arena. Mungkin orang-orang kan udah pada nggak main lagi gitu mungkin ya, atau para sultan-sultan atau para veteran tuh guys. Kita lihat di sini gue ranking gue kok jadi 1800 nih, banyak yang main juga kayak ya. Kita coba guys, kita coba challenge di sini. Oke, apakah berhasil atau tidak ya? Dan semoga tidak di ban gitu. Oke, kita coba guys. Apakah berhasil atau tidak? Level 50 versus 840, apa yang menang? Loh, kok kita kena juga, guys? Lah. What? Kok kita kena juga? Aduh, ternyata di arena tidak worth it, bro. Coba kita defense-nya dikecilin dulu, guys. Siapa tahu ternyata defense-nya yang bagus. Oke. Coba di sini. Terakhir itu gue peringkat 30 kalau nggak salah. Oke, kita coba, guys. Ayo dong. Berhasil kah? Let's go. Oh. Kenapa ke musuh ya efeknya ya? Ke musuh guys efeknya guys. Ya. Bagusnya yang ini ya, yang di platinum ini. Sekali lagi guys, sekali lagi ya. Ini udah gua coba full. Dan kita kan tiba-tiba jungle rune ya. Lagunya tiba-tiba jungle rune teman-teman. Kita coba guys. Ya, berhasilnya di ini ya, di story doang, di arena gak berhasil guys. Aduh, bagusan sostai tuh. Tuh. Kayak mana gitu loh, kayak mana. Oke lah guys, kalau gitu jadi kita udah membuktikan bahwa di game ini untuk di arenanya dia kurang worth it, tapi untuk di story-nya paling worth it. Oke guys, terima kasih udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa kita lihat dulu pool penyimpanannya. Oke, ada pool penyimpanan sekitar 1,79 gigaan. Dan gitu-gitu, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan salam, bye-bye.